Back to my channel. So for today video, we will play the challenge. What do you say? We? Yep. I'm gonna play with my friend. Friend. 1, 2, 3. Wow. This is my friend. No. No. This is my mom. I don't have friend in here. Not yet. I mean. Say hi, Ma. Hello. Ew. Ew, ew, ew. Ow. Ew. Udah, stop. Okay, I'm not ready to speak English in my channel, so back to bahasa Indonesia. Jadi di video kali ini, kita akan bermain challenge. Challenge-nya adalah Bean Boozled. Boozly. Bukan Boozly. Iya, yeah, Boozly. Buzzlit, buzzle, buzzlit, buzzle. Apa dia itu? Bacanya apa? Jadi bapak bacanya? Buzzlit. Kita pakai Google. Buzzled. Ya pokoknya cara mainnya ada putarannya. Nanti kalau hasilnya misalkan dapat yang mana, itu yang kita makan. Eh permainnya ada yang rasanya enak, ada yang rasanya nggak enak. Jadi mari kita coba main. Bukannya? Thank you, madam. Oh my goodness. Lime, lawn clipping, peach, bark, tutti frutti, stinky sack, coconut, spoiled milk, caramel corn, malty cheese, chocolate pudding, canned dog food, butter popcorn, rotten egg, juice beer, booger. Upil. Strawberry smoothie, dead fish, berry blue, toothpaste. Jadi langsung aja kita main ke challenge-nya. Apa tuh? Butter popcorn atau rotten egg? Blah! Cheese. Satu, dua, tiga. Aku dapat butter popcorn. Mami apa? Popcorn ya bener. Popcorn. Wah, tepuk tangan. Yeay. Tutti frutti atau stinky socks? Cheers. Emang baunya kayak kaos kaki ya? Apa mame? Bubble gum. Yes. Bubble gum. Angkut lagi. Kita dapat duanya. Aman. Red. Lime atau lawn clippings. Apa tuh? Potongan rumput. Yes. Aku dapat potongan rumput. Ya. Mami apa? Mami apa? Iya. Potongan rumput apa lime? Enggak lime. Enggak ada asam-asamnya. Aku juga potongan rumput. Kita suka. Jangan-jangan kita. Enak kok ya? Kok katanya ada yang enggak enak banget, semuanya enak semuanya. Kita sama ini enak. Enggak tahu. Biru. Toothpaste atau enggak? Berry blue. Apa emang ini ada apa? Kecut. Berry. Kecut? Enggak sih, aku manis banget. Kayak berry kan? Emang kecut banget. Terus pes. Kalau nggak suka lok banget. Enggak. Suka. Aku juga suka. Enggak apa, aku berry. Berry blue. Aku lah kecut banget. Asam tapi terus langsung manis kenyal-kenyalnya. Oh, itu berry. Apa sih? Kan kalau ada tau kan ada rasanya gimana? Just breathing gitu-gitu. Ya berry nih. Udah berry. Kita aman. Kok kita gak dapet itu mulu sih yang aneh? Makanya. Tadi semuanya enak. Enggak. Banana smoothie atau enggak? Dead fish. Cheers!
Bubble gum. Semuanya rasanya bubble gum ini. Ini banana smoothie. Kayaknya yang coklat ini yang belum dirasain. Tadi dulu, kita pilih yang lain. Dah. Hitam. Coklat ini. Coklat puding atau enggak? Canned dog food itu makanan kaleng. Makanan kaleng anjing. Cheers. Ah, perasaan gue gak enak. Coklat puding. Baunya gak enak temen ya. Kayak bau karung. Jangan dikasih lihat jorok. Coba. Mau coklat? Enggak. Bau karung ya kok gini sih. Ini bener gak enak itu. Jangan yang coklat lah. Peach atau enggak barf muntahan. Cheers. Kok kayak nachos? Agak dapat muntahan. Kita belum apa sih? Bo? Simpul tikiye lo. Kamu belum itu nggak itu doang. Iya. Wih. Coconut sama spoil milk. Milk. Ih, marai. Jangan-jangan ini udah expire, enggak? Enggak. Kalian dapat berapa? 3-3, oke. Karena aku gak mau bikin challenge ini biasa aja. Jadi harus ada hadiahnya. Jadi, kita akan nulis apa yang kita mau di kertas ini. Ya, gak boleh kasih lihat. Dah? Dah. Jangan kasih lihat, dah. Simpen. Simpen, taruh di sana. Kita bakal makan permennya lagi. Enak gak enak harus ditelan. Kalau yang lepehinnya banyak, dia kalah. Oke. Berapa ronde? 10? 5? 10 aja? Oke. Kita gak usah pakai puter-puter gitu, spin-spinan gitu. Jadi langsung dari sini gitu. Ngerti gak? Ya. Oke, kita mulai dari lime aja. Taduh! Dapat lain? Kecut banget. Tadi dapat grass malah suka, yang lain malah dibuang. Kecut. Aku dapat grass, tapi aku doyan. Ada yang mau sikil ya? Itu bau sikil deh di situ. Yang selanjutnya peach atau enggak muntahan? Cheers. Peach yes. Aku dapat peach. Ambune. Hah? Nunggu. Yakin. Ya kampungnya ntar keluar. Selanjutnya adalah sebenarnya boba apa sih ya? Lanjutnya tutti frutti atau stinky socks. Masa iya sih Bel? Kok mambunnya kayak gitu sih?
Oh, dapet fruity fruity. Persis. Kacang kedelai mentah. Lamune. Sekarang yang ambil yang putih. Yang putih habis. Gua mau ambil putih apa nih? Susu busuk kali ya. Susu busuk atau enggak? Coconut. Aduh. Sumpah, ini enak banget sih. Ma, aku udah susu busuk dapat coconut. Sumpah. Kok tadinya enak-enak sekarang enggak enak sih? Pas di challenge lagi. Gua bisa menang. Jadi. Iya. Baunya. Sekarang yang caramel corn atau enggak? Moldy cheese. Moldy cheese apa sih? Cheese. Moldy cheese itu yang jamur. Expire gitu. Cheese, bun cheese. Langu. Bisa apa? Langu. Maksudnya yang tadi makan dapetnya enggak enak. Dapetnya enggak enak-enak sih. Pertama enak, gurih, manis, asam gitu. Ini kok mamunil aneh-aneh sih? Ya itu yang dapet gak enaknya. Rasa selanjutnya coklat. Coklat iram? Ini tadi perasaan baunya yang gak enak nih. Perasaan gue gak enak. Nah, ini coklat beneran. Coklat, aku juga coklat. Bau-bau kemenangan. Ini enak kok. Kalau kalah, mami beliin hadiah yang ada di tulisanku loh. Sip lah. Sekarang butter popcorn atau enggak rotten egg? Benar enggak? Bacanya kayak gini. Menang enggak ya? Nanti kalian. Bau obat. Makan anggur aja lah. Biar enak. Diobatin-obatin ini aja. Lanjut, jus pir atau pekur? Ih, pating peruntus gitu nyerangnya. Ini apanya? Kayak rasa upil nggak kayak gini dah, kayak rasa kan rasanya asin. Berarti kamu udah pernah nyobain upil dong. Putihnya nggak tahu rasanya asin. Udah. Ih, disgusting. Rasa selanjutnya strawberry banana smoothie atau dead fish. Merah. Cheese. Oh my god, sorry, excuse me. Oh my god. Amis banget. Bisa amis sih permen. Beneran loh, amis beneran. Ninggalin lagi kalau yang ini. Makanan caki kalah, ya kan? Berarti mami udah pernah nyoba makanan caki? Kagak. Kalah. Makanan caki mah enak-enak. Rasanya cuek. Ikan, daging. Kalau ini mah muntahan. Muntahannya caki nih baunya kayak gini. Persis. Kangen jaki enggak? Udah deh. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, blueberry atau enggak toothpaste? Ini baru karena ini terakhir, kita harus bikin dramatik banget. Ini permen terakhir. Dimana akan tahu menang kalahnya kita. Enak atau enggaknya, yang dapat enak berarti menang, yang dapat enggak enak berarti kalah. Enggak tahu juga kalau misalnya dudunya enak. Ya, lihat aja deh. Kita coba lihat sama-sama ya. Kita lu dramatis dulu. Ini adalah jawaban dari semuanya. Pokoknya kalau enak, enggak, udah. Kalau aku menang, beliin hadiahku yang di kertas. Kalau aku menang, kamu beli mami yang mahal, mami itu di kertas. Oke. Okay. Soalnya ini. Lihat mana dong? Aku lupa lagi. 1, 2, 3. Tapi kayaknya setengah doyan, setengah enggak. Makan aja.
Enggak aja. Kayak makan pop sorden. Enak. Makan odol kan kayak min. Batin dengan ini biar mulutnya rasanya enak. Angkut mental. Nggak mau dia, dia mungkin kebauan mulutnya, jadinya dia mental, tak keluar. Yang menang kamu. Tadul, mami hitung aku. Sampai nggak kelihatan. Aku 1, 2, 3, 4, 5 12. Hah? Aku 6. Jadi pemenangnya adalah ambil kertas yang tadi. Dia ngasih lihat dulu. Yang kalau dulu sebutin apa maunya. Betul. Betul. Apa sih? Kopi. Emang habis? Habis. Di situ dapur. Habis besok kopi mami, beliin lah. Kalau kalah, ya udah minum teh. Kalau aku maunya berapaan harganya? Minta ini fan putih, fan sepatu fan putih yang gak ada talinya. Kalau gak salah harganya $60. Apa? 50? 50 ya, yang ada kayak skak catur. Iya, tapi aku gak mau yang itu, mau putih doang. Jadi mari kita ke Downtown beli sepatu putih langsung. Tutup kamera lensanya. So ya, kita udah ada di Downtown. Terus, ma, aku mau makan dulu sana. Iya, lapar. Pagaki. Oke, gue mau pergi. Gede, yang mana? Yang gede. Sama aja. Yaudah. Yuk. Aku mau makan dulu, nanti beli fansnya. Nanti aku videoin lagi pas beli fansnya. Jadi kita udah selesai makan dan sekarang beli hadiah untuk aku. Hadiah. Hadiah karena aku menang challenge. Mana yang kemarin gue cari? Lalu aku tanya dulu. Katanya habis sampai habis. Sedih. Gue deg-degan nih. Ngeri gak ada ukurannya juga karena ukuran kopi gue 35. Berarti kalau di sini 5,5. Women search men. Yeah. Women. Rasan gue enak-enak kayaknya sih gak ada. The smallest I have is in the all white is a 6.5, but I brought you the 5.5. Okay. Ada. Nyobain yang mana dulu? 5,5 lah. Ya, kok hitam? Ya, yang white-nya. Ya, yang putih 6. Mana muat ya? Gede banget. Hah? Kalau jalan, jalannya nyaman nggak? Ketinggalan nggak? Wow. Emang harus 5,5 kan ya? Ya batal deh, ukurannya gede. Oke, ukurannya itu white kak, yang white too big or too big. Itu zoomies tuh. Ah, ukuranku emang susah, kesel. Soalnya sebelumnya tuh gue udah ya nyari ke toko fansnya langsung yang di Nostrum. Itu nggak ada ukuran gua, habis. Nggak habis sih, nggak tahu, pokoknya jarang deh ukuran gua. Ya kumpul. Ayo kita ke Zoomies. Zoomies, I don't care. Mudah-mudahan di sini ada. Baju yang terkenal. Women's that I have are black, white, checkered, and red checkered. Okay. Ah, cari nanti temennya. The next days. So ya, yeah, jadi ini udah hari selanjutnya, nggak tahu hari keberapa. Terus gue ada di mall dan gue vlog di public, banyak yang liatin, ngeri. Anyway, gue mau ke tempat store fansnya langsung. Kalau emang nggak ada ukuran gue, ya udah, berarti tunggu ntar kapan. Mungkin nanti akan muncul di vlog aku atau di main channel, nggak tahu, ntar ikutin aja deh. Mudah-mudahan ada ukurannya. Mana ya? Contohnya ini aja lah yang warna pink. Hi, ya, do you have like white true?
like this. White ones? Yeah, mm-hmm. All the white. Mm-hmm. We sure do. Yeah. What size do you need? 5.5 or 6. 5.5 or 6? Yeah. And true white slip-ons? Which one? True white slip-ons? Yeah. Thank you. He's got you, okay? Okay, thank you. Gue deg-degan, Nonan ada ukurannya. By the way, jadi emak gue udah ngasih duit ke gue, jadi gue tinggal beli sendiri katanya. Dia kan kerja ya, jadi gue gak bisa bikin video bareng dia. 5.5 or 6? Or 6 ya? Yeah. Yeah, sorry bang. Ih, 5.5. Oh my god. Oh my god, ukuran gue ada. Bagusan ukuran 5.5, ukuran 6 kegedean. Jadi beli. BTW gue baru pulang dari sekolah, terus langsung ke mall. Ah, diliatin ya. Hey. Hi. Yeah, I canceled the 6 size, but okay. I want bought this. You want this one? Yep. Okay. If you want to get socks, all the socks are buy one get one half off right now. Oh. You want to get socks with your shoes? The girl socks. This these side? Right here. Okay. Yes. So what size? Is your 5.5? So you're gonna want the ones that are 1 to 6. Oh, okay. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Inggris gue masih lainnya, maaf ya gue jawab kayak gitu. $14. Nanti aja kali ya, kapan-kapan aja deh kalau gitu, jumpa mak gue. Hi. Hello. I take this. Oh, you wanna buy that? Yep. Okay. Thank you so much. You're welcome. Dapet juga. Thank you. Have a nice day. You too. Bye. Kebeli fansnya, maaf ya. Ah, liatin. Oh my god, akhirnya gue mau beli fansnya. Ma, thank you for the present, Ma. Kan aku udah beli fansnya juga. Ya udah ngomongnya di rumah aja. Bikin closing video di rumah. Oke, okay, bye. Makasih, Ma. Unboxing 1, 2, 3. Prank. Sepatunya udah aku pakai duluan. Ting. Fresh baby. So ya, yeah. Jadi itu dia video untuk hari ini. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe channel ini dan vlog channel aku. Sebelum aku bilang bye, aku mau kasih tahu kemungkinan aku akan membuat Q&A yang pertama. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Kalian bisa tulis atau ketik pertanyaan kalian di komen bawah ini, di video ini, atau di DM Instagram aku. Tapi aku gak bakal bales di DM Instagram, aku akan bales di depan kamera. Atau bisa lewat Twitter, Twitter aku ada di sini. Ya isinya Twitter aku tuh bahasa Inggris, hitung-hitung latih bahasa Inggrisku. Walaupun masih salah-salahan, ya gak apa-apa lah ya, kan masih belajar. Pastiin kalian follow sosial media aku, Instagram, Twitter, Snapchat. Ya, pokoknya add aja Snapchat aku. Kalian bisa buat pertanyaan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris selama masih ada Google Translate aman, atau bisa pakai bahasa Jawa karena di sini ada translatornya. Emakku. See you on the next video. Bye. Ini tanganku. Bye. Angleku. Jadi di video kali ini kita ma kembung. Ma. Kembung habis makan jagung sih, jadinya gepot. Sih.
tuwe smell like. Iya. Kangkung mami mau keluar. Jadi ibuku habis makan kangkung. Aku benci kangkung. Dede mau nyoba? Sing dia mikir. Mami aja tadi udah. Kangkungnya mami mau. Cepat hitung dari 3 kan. Dulu. Nenek yang dead fish. Dead ini yang strawberry banana smoothie atau enggak dead fish? Nambune kan? Apa? Rasanya apa? Ikan. Amis. Ih, mie doyan. Kayak ini. Ini nih. Ini butter popcorn atau enggak telur busuk? Dinikmatin. Mampu kayak. Sikile dia persis dimakan. Ini telur busuk. Ini lepehin di sini kalau mau. Bener telur busuk enggak apa dimakan. Emang apa cah telur doyan? Telur busuk. Benar-benar telur busuk. Pasti lagi enggak? Enggak lagi, gua hakat nanti. Sekali lagi. Dilepeh aja. Bukan manis. Sekali lagi ini. Sampai kentut loh. Benda coklat puding atau enggak makanan anjing? Dog food. Iyo, kenapa harus gitu? Iyo. Nenek. Terakhir. Iya lagi. Itu jus pir atau enggak upil? Bukan upil. Hah? Jus pir? Bukan upil. Terakhir kayak cherry yang belum matang. Cherry. Cherry. Kecut. Itu? Berarti pir. Kecut asam. Kecut asam pahit. Ah, jangan Naim. Enggak itu yang itu kok. Enggak. Nah, kan. Cuma aku enggak ngerti, Pel. Susah. Enak ya? Enggak enggak bisa bedain. Ini kok bawa kaki ya? Iya. Iya. Oh my god. Udah gak bisa. Bukan. Mami mah ininya ketarik paha ya. Mami bisa cium kaki mami nih. Nih, 1, 2, 3. Wangi. Mendingan tolong punya kaki aja. Urat ketat. Ikutin caraku. Tangan sini. Kok kamu bisa sih? Iya. Bisa kan? Keprima sih. Lihat. Deh, dari gini ya deh. Oke, gitu deh sekarang. Ada pegel, Bel. Tapi udah bisa. Mata mami di sini. There you go. Kok keperiwe tangannya? Ini gak bisa naikin lagi apa? Aduh kayak gini. Tangan kakak. Ini nih, ininya gini. Jeblakin. Nah. Gak bisa tetap. Aduh, plintir.